Pemirsa, peneliti Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin, akhirnya mengajukan permohonan maaf terkait unggahannya di media sosial. Andi mengaku dirinya emosi hingga bersikap tidak bijaksana. Melalui surat, Andi memohon maaf kepada pimpinan dan warga Muhammadiyah atas komentarnya di laman salah satu media sosial yang mengancam warga Muhammadiyah terkait perbedaan penentuan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Andi mengaku dirinya emosi hingga bersikap tidak bijaksana dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kasus ini berawal dari unggahan Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Jamaluddin, terkait perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri. Unggahan ini ditanggapi Ahmad Fauzan yang dibalas Andi Hasanuddin dengan pernyataan dengan nada ancaman. Menanggapi hal ini, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat menghimbau agar warga tidak terpancing dengan berbagai cemoohan, sinisme, tudingan, hujatan, kritik yang menyerang, hingga ada oknum yang mengancam secara fisik terkait perbedaan pelaksanaan Idul Fitri 1444 Hijriah.